Bupati Kabupaten Muara Jambi, Mas Nah Busro, menyerahkan bantuan bedah rumah kepada salah seorang mustahik atau warga yang berhak menerima bantuan bernama Husin di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi pada Selasa pagi. Bantuan bedah rumah ini merupakan program Bupati Mas Nah dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Muara Jambi yang dilaksanakan oleh Basnas. Menurut Bupati Mas Nah, dana bantuan bedah rumah ini merupakan bantuan dari semua pejabat aparatur sipil negara di Kabupaten Muara Jambi yang telah berinfak, bersedekah dan berzakat yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muara Jambi. Lebih lanjut, Mas Nah mengatakan, pemerintah Kabupaten Muara Jambi bersama Basnas Muara Jambi memang memprioritaskan melakukan bedah rumah dalam mengentaskan angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Dengan harapan ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Bupati berjanji ke depannya akan lebih meningkatkan program bedah rumah ini. Oleh karena itu, Bupati menghimbau kepada para pejabat dan aparatur sipil negara di Muara Jambi agar rutin membayar infak, sedekah, dan zakat untuk membantu masyarakat yang terkategori tak mampu. Ini program Basnas bedah rumah di Desa Berembang RT 09, yang mana ini seolah ke depan program Basnas ini untuk bedah rumah lebih kita tingkatkan lagi, Pak ya. Mudah-mudahan OPD di lingkup pegawai staf Muara Jambi untuk lebih aktif memberikan zakatnya untuk membantu sesama. Terima kasih. Selain Basnas ada juga program bedah rumah. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.